kedatangan tamu jauh dari Madura, jauh-jauh dari Madura hanya untuk nyobain sepeda saya ini. Sepeda klasik, sepeda antik saya, sepeda seafood, sepeda penny farting, sepeda velocipede. Oke bang, silakan digoes. Oh bisa ya, langsung bisa. Saya dulu susah loh nyoba sendiri yang bikin. Ya oke guys, selamat sore. Hari ini saya kedatangan subscriber dari Madura, jauh-jauh dari Madura ke Bekasi untuk nyobain sepeda saya. Sepeda antik saya 50cc dan masih 50cc ini, kalau di sini disebut sebagai sepeda seafood. Tapi ini asalnya sebenarnya dari teman ya, sepeda penny farting atau velocipede. Mas, gimana udah ketemu? Kesan-kesannya gimana ngeliat sepeda ini? Kesannya ya apa ya? Pengen punya lah. Di Madura langka kayaknya. Langka. Iya. Bikin, bikin. Pengen bawa kayaknya ke Madura nih. Boleh, boleh. Mau coba ini dulu. Ini sepeda apa, Pak? Siput ya? Kalau di Jogja disebut pakai sepeda siput. Kalau di disebutnya penny farting. Ya, penny farting kalau Velo CPD gitu. Bisa nyoba, Pak? Boleh, mau goes dulu. Nanti kalau udah bisa baru pakai mesin. Karena kalau belum bisa goes, mau pakai mesin agak susah. Oke, oke. Iya. Silakan. Silakan digoes. Oh, bisa ya? Langsung bisa. Saya dulu susah loh nyoba sendiri. Dari Madura datang ke Bekasi nyobain sepeda ini nih. Kok langsung bisa bang? Saya sendiri yang bikin, itu belajarnya susah banget loh. Kok langsung bisa, sairan bener, serius, serius. Udah pernah, jangan-jangan udah pernah ya? Gak pernah. Gak pernah? Kok bisa? Satu ke bawah itu dulu, dengkul ke bawah terus kaki. Gimana, gimana, gimana? Aduh, pengen punya nih bang. Mau coba mesin? Boleh. Tarik aja bang. Ya, gas. Langsung. Iya. Kita coba ya, sama dulu ya. Iya. Oh bisa loh. Gimana bang? Enak nih. Enak. Naik ini buahnya ke Madura. Mudiknya pagi ini ya ke Madura ya. Boleh boleh. Ini bang, mati ini bang. Woi, mangga mangga. Coba dulu gua pak. Oh iya. Kalau yang aslinya tinggi. Dua kalinya ini kalau aslinya 60N ini kan 228. Pakai mesin. Awas. Aja yang belum bisa. Tarik. Jatuh. Nah. Aja tuh. Ya. Kalau yang ini gas, ya. Rem, ini koplingnya. Oh, ini pakai kopling, Pak? Kopling. Pas mau ngidupin, ya. Enggak. Kayak motor beat, ini pakai motor ya. Itu kali ya, motor apa? Mesinnya matic, tapi harus pakai kopling. Kalau nggak di kopling, mati. Pas pelan, mati. Ya. Jadi, ngidupin bisa pakai ini, bisa didorong. Ini harus di kopling ya, Pak? Iya. Setengah, setengah. Setengah kopling. Nah, gue sedikit sambil dibantu gue lepas kopling. Lepas kopling, tarik gas. Gasnya kurang kenceng. Biasa dia. Iya. Iya. Tarik gas, lepas kopling. Lompat. Ya. Yeah.
Gimana? Hah? Rem kiri. Kanan. Iya. Tanya mah kayak rem bablak. Biasa ya. Rem biasa. Coba lo. Jangan apa ya? Masih penasaran nyoba lagi dia. Ganti gaya nih. Madura punya gaya ini. Mantap. Tapi saya heran loh Bang, kok gak kagok kakinya ya? Hah? Gak kagok ya? Gimana ya? Saya pertama kali aja susah waktu itu. Kok gampang? Kayak udah biasa, penasaran jangan-jangan punya loh. Kagak, bener gak ada? Bener. Nah, pengen nyoba nih. Aduh, enak ini. Bener enak. Udah silakan. Oh, enggak saya sambil sambil kamera. Iya, kameranya. Kita lagi coba. Kartun ya. Iya Pak. Sepedanya unik banget ya. Aduh. Silakan pada coba Pak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ah bisa. Cobain ah. Tarik. Iya. Jalan nggak? Hah? Enggak, di gas dulu baru jalan. Injek, bannya injek. Bannya injek biar enggak lompat. Ya. Iya, tarik. Kayak kaki. Kakinya naik ke pedal lah. Ini, iya. Gimana rasanya? Ya, hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Madura, Mas Surya. Ya, ya. Bukan Bang Mansur, Mas Surya, sorry, Mas Surya. Mansur itu calon apa ya? Bupati Madura kayaknya. Bupati. Mas Surya calon bupatinya. Amin, amin. Amin, amin. Kedatangan tamu jauh dari Madura, jauh-jauh dari Madura hanya untuk nyobain sepeda saya ini. Sepeda klasik, sepeda siput. Antik saya, sepeda siput, sepeda penny farting, sepeda VeloCPD. Di Madura tumbuh ya, rambutnya ya. Tapi iya. Cuma ada lowrider di Madura. Lowrider. Ya. Gimana Bang, kesan-kesannya Bang? Aduh, mantap. Jadi pengen punya, pengen, aduh, nggak tahu ya, mau ngucapin apa ya. Pokoknya enak lah, mantap. Enak, ya. Oke, sip. Makasih Bang ya. Ya, makasih Bang.